Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ini sekarang jam 4 berapa ini? 4:15 menit ya ini ya. Ini sekarang saya berada di Klaten, di apa namanya ya, Sop Ayam Pecok Klaten. Ya ini ya. Jadi di sini bangunan-bangunannya konsepnya itu tradisional. Kita tunjukkan bangunannya ya. Ini pintu masuk ya ini ya. Dan di sampingnya ini ada tempat fitness ya. Tapi ini belum dibuka kelihatannya. Dan di sebelah kanan jalan ini menuju ke sana. Jadi warung makannya itu kan sebelah sana, ujung sana. Terus di sebelah kanannya ini ada warung-warung, apa namanya kok warung tuh? Rumah-rumah kecil yang bisa ditempati berapa ini ya? Satu keluarga untuk makan. Jadi bisa lebih bebas ya mungkin ya. Kalau di sana kan satu rumah itu ya. Kalau yang di sana tadi kan gabungan, maksudnya ngumpul jadi satu. Nah kalau ini kan untuk satu keluarga, ini bisa. Itu 2, 3, 4, 5, 6 bisa. Ini juga bisa. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini ada banyak sekali ini bangunan kecil-kecil seperti ini. Ini lokasinya ini di daerah Terucuk Klaten ya. Dan detailnya seperti yang ada di video awal tadi kan kita udah tunjukkan alamat lengkapnya. Dan sini juga masih ada, ini ada kamar mandi. Terus itu tempat tadi dua. Dan masih banyak lagi ya fasilitas-fasilitas lain yang bisa digunakan di tempat ini ya. Kita maju ke depan lagi. Satu, dua, tiga, empat. Sudah banyak ya. Dan ini belum buka ya, ini karena ini bulan puasa ini. Ini saya mencoba menempati salah satu tempat ya. Ini jadi ini cukup ya untuk sekeluarga ya. Ini kan begini ya. Ini satu, dua, terus sana lagi satu, dua, tiga, sana tiga, sana tiga, enam, enam orang cukup ini. Jadi untuk satu keluarga, satu keluarga. Dan kesannya juga nyaman ya, karena ini kan apa nih, pakai bambu ya ini ya. Jadi lebih apa asik ya. Kalau di depannya ini kan banyak rumput-rumputnya, ada tanaman-tanaman yang udah hidup tapi belum begitu besar. Ini banyak rumput, rumput yang ditanam juga ini ya. Dan tadi yang belum saya tunjukkan ini ada AC-nya ya ini ya. Jadi kalau pas apa suhunya itu panas banget ini bisa dihidupkan.
Tapi ini kebetulan sore ini pas agak dingin ya, jadi kita tidak menghidupkan AC-nya. Nah, ini sama anak kecil ini. Mana anak kecil nih? Dan untuk keluarga emang cocok ya ini. Biasanya kan nanti pesannya itu di depan sana ya, di kasir sana ya. Oh, di kasir tuh ya, pokoknya di depan lah. Terus nanti kan makannya bisa milih, bisa di sana, bisa juga dibawa ke sini. Tempat-tempat ini kan banyak. Ini kalau di angka ini kan ada berapa nih? 10 ya. Nomor 10 itu depan itu. Tapi nggak tahu jumlahnya berapa total. Tapi kelihatannya juga 10 ini semuanya. 10 misalkan satu ruang ini untuk 6 orang, berarti 6 kali 10 ya 60. Ke sini itu aksesnya mudah sekali ya, dan nanti bisa dicek di Google Map ya alamatnya ya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.